Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum. Apa kabar pemirsa TVRI Bengkulu? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan tentunya pada hari ini senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda dalam program acara Berendo. Kali ini kita akan membahas tema lonjakan penumpang pesawat jelang Lebaran. Dan pemirsa TVRI Bengkulu tentunya pada kali ini sudah hadir narasumber yang akan berbincang-bincang bersama kita membahas tema kali ini. Sudah ada Bapak Ngatimin Kabortono selaku EJM PT Angkasa Pura 2 KC Bandara Farmawati Soekarno Bengkulu. Ya. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi aktivitas dari kantor langsung ke sini atau ada aktivitas lain? Dari kantor langsung ke TVRI untuk menjumpai masyarakat Bengkulu tercinta. Waduh, terima kasih Bapak sudah hadir menyempatkan waktunya. Ya, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih berkaitan dengan tema kita pada hari ini, membahas bagaimana sih lonjakan penumpang pesawat nih jelang Lebaran gitu ya. Baik. Atau aktivitas lah gitu ya di bandara saat ini. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, seperti yang kita ketahui bahwasanya saat ini kita akan tidak lama lagi akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, dan tentu saja menjelang Hari Raya Idul Fitri ini kesiapan sarana dan juga prasarana ini menjadi hal yang penting. Salah satunya adalah moda transportasi, dan begitupun dengan moda transportasi udara atau jalur udara pesawat, dipastikan ini semua pelayanan dan infrastruktur sudah siap untuk menghadapi lonjakan penumpang pada arus mudik nanti. Untuk itu akan kita bahas bersama dalam Berendo kali ini. Baik, mungkin ke Pak Ngatimin, kalau kita melihat saat ini memang tidak lama lagi gitu ya, kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, dan memang biasanya apalagi masyarakat Indonesia ini masih menjadi tradisi atau budaya yang unik gitu ya, yang setiap kali Hari Raya pasti akan berbondong-bondong dari kota-kota besar akan pulang ke kampung halaman gitu ya. Dan seperti yang kita ketahui, pasti semua fasilitas baik itu transportasi darat, transportasi udara, ini bakal melonjak naik. Nah, kalau dari Pak Ngatimin sendiri melihat saat ini untuk di bandara seperti apa sih aktivitas menjelang Hari Raya saat ini, Pak? Baik, terima kasih Mas. Jadi kami silakan budaya mudik itu sudah menjadi budaya nasional kita. Alhamdulillah negeri kita kan penganut agama Islam terbesar di dunia, dan pada posisi mudik dijadikan ajang untuk bersilaturahmi dengan keluarga setelah sebulan penuh melakukan puasa itu. Kesiapan kami di Bandara Fatmawati Soekarno, alhamdulillah pada posisi sudah ready kita, yang sudah kita siapkan jauh-jauh hari, yang mana namanya angkutan Lebaran ini kan sebenarnya sudah kejadian rutin ya. Namun di tahun ini spesial. Kenapa spesial? Karena sebelumnya kita sudah 3 tahun nih berturut-turut pandemi. Nah, tahun ini insya Allah sebenarnya pandemi sih belum berakhir, tapi sudah bisa kita kendaliin, kebiasaan masyarakat sudah bisa jauh lebih baik, sehingga COVID bisa kita minimalisir.
Dan kami sih menganjurkan ke masyarakat, jadi mempersiapkan diri sebelum mudik itu jauh-jauh hari, terutama untuk pembelian tiketnya nih. Dan perlu kami informasikan ke masyarakat Bengkulu bahwa sampai tanggal 14 April ini, sampai hari tanggal 23, tiket untuk Jakarta ke Bengkulu sudah habis terjual. Sudah habis terjual, sudah ya? Sudah habis terjual. Jadi untuk masyarakat yang akan mudik nanti sudah tidak bisa lagi gini untuk dari Jakarta ke Bengkulu gitu ya? Iya, betul. Dan kami pun sebenarnya sedih juga. Ternyata masyarakat kita yang di luar Bengkulu masih banyak yang belum mencoba untuk tiket pulang. Ya. Dan kami pun sudah berkoordinasi dengan airline untuk mengadakan extra flight. Namun di extra airline sendiri juga ada aturan-aturan yang harus dia penuhin. Salah satunya adalah kalau tiket dua tiktok nih dari Jakarta Bengkulu dan dari Bengkulu Jakarta habis, baru mereka lakukan extra flight. Dan saat ini untuk tiket dari Bengkulu ke Jakarta masih available, masih banyak yang belum terjual. Oke, jadi artinya kalau kita melihat aktivitas saat ini, walaupun belum terlaksana maksudnya hari raya gitu, tapi masyarakat sudah mulai mempersiapkan diri, salah satunya dengan tiket itu tadi ya. Betul. Bahkan sudah ludes untuk tiket dari Jakarta ke Bengkulu gitu ya, Pak. Oke. Nah, kalau melihat dari persiapan juga untuk masyarakat yang akan mudik, nah, apakah masih berlaku untuk persyaratan-persyaratan gitu ya? Mengingat kalau tahun-tahun kemarin kita masih dalam masa pandemi COVID-19, mungkin untuk vaksin atau mungkin ada beberapa persyaratan yang memang masih diawasi atau masih dilakukan di bandara saat ini? Ya, sekarang ini pandemi belum berakhir. Pandemi masih mengintai kita, namun kita harus waspada. Dan prokes masyarakat juga sudah jauh lebih baik ya dibanding sebelum pandemi itu. Jadi makanya prokes tetap kita jalankan di bandara. Jadi syaratnya adalah bagi masyarakat yang sudah membeli tiket atau sekarang sudah tiket di tangan, kalau memang belum booster, segera booster. Datanglah ke kantor-kantor KKP terdekat, biasanya mereka mengadakan booster gratis. Terus kedua, jadi ini udah sebulan penuh nih puasa nih Bang, biasanya kesehatan agak menurun. Iya, benar. Nah, itu harus dijagalah kesehatannya, banyak minum vitamin. Ini kedua, juga mempersiapkan diri baik fisik maupun mental, dan bawa uang yang banyak ke Bengkulu, nanti belanja di Bengkulu banyak yang harus kita. Iya, benar sekali, apalagi nih kalau dari kota-kota besar akan pulang ke kampung halaman, biasanya pastilah bawa sesuatu gitu ya, Pak. Benar sekali, terutama untuk berbagilah kepada keluarga yang ada di kampung halaman. Nah, kalau kita bicara kesiapan juga, kalau tadi mungkin bagaimana tiket pesawat gitulah atau persiapan-persiapan lain, kalau dari kesiapan bandara sendiri, apakah sudah 100% ini untuk kesiapan atau keseluruhannya seperti apa? Ya, sebenarnya di bandara sendiri ini SOP standarnya sudah kita lakukan tiap hari, terutama lah untuk spesial untuk menjelang angkutan Lebaran, otomatis kami sendiri ada regulator ya, yang mengawasin kinerja kami, yaitu di Otbat 6 Padang. Jadi udah dari awal bulan kemarin dia udah lakukan inspeksi-inspeksi, baik itu untuk kesiapan terminal, baik itu kesiapan operasi, maupun kesiapan peralatan-peralatan kita. Bahkan yang terakhir adalah juga kalibrasi. Jadi semua fasilitas ILS kita, instrumen landing system, terus perlampuan, semuanya diinspeksi sama Otban 6 dan Kementerian Perhubungan. Hal itu dilakukan adalah satu, memang alhamdulillah kinerja perhubungan cukup baik ya, melakukan inspeksi kami supaya kami bekerja sesuai standar yang sudah ditetapkan. Kedua, juga menjamin keselamatan penerbangan biar nanti bisa semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar. Itu yang paling penting karena keselamatan gitu ya, terutama untuk masyarakat kita. Terus sisi lain ternyata juga mereka memperlakukan tarif batas atas dan tarif batas bawah, Bang. Oke. Ya, jadi harga-harga tiket pun tidak bisa menggila sampai sekarang semua terkontrol dengan baik. Dan pada posisi yang sudah kita sampaikan di depan tadi, karena hukum bisnis tetap berlaku sih, semakin banyak permintaan otomatis harga akan meningkat, dan itu sudah mentok di tarif batas. Tapi ada tarif batasan juga gitu ya. Oke, berarti kalau kita melihat saat ini dari bandara sendiri sudah menyiapkan baik itu dari fasilitas, sarana dan prasarana gitu ya, untuk menunjang bagaimana nanti masyarakat yang akan melaksanakan arus mudik tentunya ya. Oke, kita akan break sejenak, nanti akan kita lanjutkan kembali, Pak. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu masih di pembahasannya sama, menarik bagaimana persiapan kita nanti menjelang mudik, dan jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.